Okey guys, untuk vlog kita pada kali ini, kita nak singgah di satu tempat yang popular di Sungkai. Okey. Nasi bambu Sungai Kelah. So di sebelah sana tu, sebenarnya kita exit daripada tol, sama ada daripada utara atau selatan, kita akan exit di Sungkai. So daripada selepas tu lebih kurang dalam setengah kilometer kita akan sampai ke sinilah. Nasi bambu Sungai Kelah. Jom kita tengok apa yang istimewa di sini. So tempat dia memang luas. Sana ada kelapa, rumah salai untuk salai daging. Okey, laluan masuk nasi bambu Sungai Kelah, dan di sebelah dalam ni dia menyediakan tempat duduk yang cukup luas. So ni dia ada SOP, laluan masuk lah. Okey, yang ni rumah salai. Okey. Apa fungsi dia? Fungsi dia untuk salai daging. Yang ni dah salai dah bang, daging. Daging dah salai dah. Ha, ni abang dia, dia bahagian potong daging. Ni bakar ke salai? Salai lah. Bagi kambing. Dan di sini dia ada dua sudut. Di sini sudut makanan bakar, dan di sana sudut dia ada nasi, lauk pauk, okay, makanan ala kampung. So kalau kita ke sudut bahagian bakar, kita akan tengok dia ada ikan talapia bakar, okay, ada ikan keli bakar, ada ikan keli masak lemak cili api. Ada juga ayam bakar percik. Dia ada menu kerang bakar. Okey, kerang bakar ni dah siap dengan sambal lah. Okay, satu bekas macam ni harga dia RM12. Okey, salah satu menu yang istimewa di sini kambing bakar. Okey. Jadi kepada peminat-peminat kambing bakar, kalau datang ke sini, okey, lauk keistimewaan dan kesukaan anda ada disediakan. Ini sebelah ni lauk pauk. Lalu banyak menu dia. So kita pilihlah, dia dah cedok siap-siap. Ada berkuah, ada masak lemak, ada goreng-goreng. So ada panjeri dan ada ulam-ulam. Okey, part ni yang menarik, ikan masin. Ada ikan pekasam, ikan sepat goreng, sambal belacan. Okey. Okey, ini suasana di dalam restoran nasi bambu Sungai Kelah Sungkai. Tempat dia memang luas, banyak meja, tapi kita tengoklah suasana dia full lah. Ini pun dah lebih kurang pukul 3 lebih, tapi orang masih ramai dan makanan pun masih banyak lagi. Ini semua bakar-bakar kan? Ini ada ayam. Ini semua ayam dia tinggal. Ayam, ikan. Okey, ujung kerang. Sekali tu. Kerang. Kerang. Okey, bahagian bakar di sini. Kerang. Tapi dia punya pembakar ni memang special lah. Dah moden sikit ya. Ni dia pakai gas kan? Ah, pakai gas. Semua bakar pakai gas. Wah, memang menarik. Okay guys, jadi ni menu yang kami pilih hari ini di nasi bambu Sungai Kelah. So kita ambil nasi. Nasi ni dia kukus dan dibalut dengan daun lerik. Kita ada masak lemak pucuk ubi.
Okey, ikan pekasam. Huh, memang meleleh hai leo. Yang ni kerabu. Okey. Ulam. Sambal belacan. Dan hari ni kita ambil ikan bakar 2 ekor. So, ini ikan talapia. Dan dia ada sekali package dia dengan sambal kicap dengan ayam asam. Dikukus dalam buluh. Dibalut menggunakan daun lerik. Dan salah satu menu yang saya suka di sini ikan bakar ni lah. So dengan sambal dia. Boleh cuba di sini. Memang puas hati. Ini penyediaan nasi bambu dia. Okey, dikukus . Dikukus. Dibalut dengan daun lerik. Ini nasi dia, nasi bambu . Dibalut dengan daun lerik. Special. So dikukus. Ini talapia. Talapia bakar. So dia ada sambal dia ni. Lembut isi dia. So nak cicah dengan sambal boleh. Nak cicah dengan asam pun boleh. Okey, ni time saya sampai di sini dia ada aiskrim Musang King. Macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sedap lah, boleh buat cuba. Sendiri, buat sendiri. Aiskrim Musang King. Homemade katanya, homemade. Okay guys, itu tadi untuk kali ini paparan kita mengenai nasi bambu di Sungai Kelah Sungkai. Dan sekali lagi, pada anda yang kebetulan berada di sini, bolehlah berkunjung ke nasi bambu untuk merasa kenikmatan hidangan yang disediakan di sini. Okay, bertemu lagi di lain-lain video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi.